Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi. Hari ini kita mau herping di hutan sini ya, di hutan lereng Gunung Slamet teman-teman. Di sini masih daerah lereng Gunung Slamet ya, yang terkenal banyak banget berbagai satwa liarnya, terutama berbagai jenis-jenis ular yang eksotis teman-teman. Jenis ular pegunungan. Nah, kita mau herping. Dan rencana kita mau naik ke atas lagi sana. Mudah-mudahan kita dapat ketemu dengan berbagai penunggu hutan sini ya. Yang penting jangan hantu. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan berbagai jenis ular-ular eksotis penunggu hutan lereng Gunung Slamet teman-teman. Oke, kita langsung gas. Di lubang-lubang seperti ini juga biasa dihuni berbagai jenis hewan, terutama jenis-jenis ular yang tinggal di bawah ya. Ya kan? Ya teman-teman, kita temukan seekor ular teman-teman. Ular kecil. Lihat. Oke. Nah. Lihat nih. Ini adalah jenis ular kecil yang memiliki penampilan cukup cantik teman-teman. Nah, tetapi cantik tak berarti baik ya. Walaupun ular ini memiliki penampilan yang sangat cantik, lucu, tuh warnanya pun motifnya bagus ya. Tapi jenis ular ini adalah jenis ular yang berbisa tinggi teman-teman. Trimeresurus punicius ya. Adalah jenis ular berbisa tinggi dari golongan ular Viperidae teman-teman. Nah, biasanya dia menghuni di bawah di semak belukar atau terkadang dia naik ke atas pepohonan ya, di vegetasi rendah, di semak-semak belukar juga. Dia aktif pada malam hari, nokturnal. Jadi mungkin dia sedang bobo di sini ya, sedang bobo cantik di sini. Cakep ya Mel ya. Bawa pulang apa Mel? Jangan lah ya, di rumah udah banyak ya Mel ya. Kita rilis lagi aja teman-teman, karena di rumah saya udah banyak ini jenis ular ini ya, punicius, sampai beranak pinak teman-teman. Jadi yang ini kita rilis aja. Ini pejantan teman-teman. Nah, untuk ukuran pejantan ini sudah termasuk ukuran dewasa. Tuh. Bisa dilihat dari motifnya yang tajam ya, kalau ini adalah pejantan teman-teman. Oke, kita rilis di sini aja ya, biar dia cari tempat persembunyiannya sendiri. Oke, yuk kabur yuk. Tuh ekornya. Hei, jangan ditiru ya, bahaya. Jadi jenis ular seperti ini nggak boleh disentuh teman-teman. Udah yuk pergi, kabur kabur. Oke, kita lanjut yuk. Nah, ini kita ketemu makanan hutan teman-teman. Tuh, ini adalah salah satu jenis buah yang dapat kita makan ya. Biasanya hewan-hewan yang senang memakan buah seperti ini nih, seperti musang, kelelawar, mereka senang menyantap buah-buah hutan seperti ini teman-teman. Kalau yang warnanya udah ungu seperti ini rasanya manis banget. Manis banget teman-teman. Jadi ketika di hutan kita nggak
perlu khawatir kalau akan kelaparan, karena hutan sudah menyediakan berbagai jenis makanan ya, tumbuhan yang dapat kita konsumsi tanpa harus kita masak dulu, teman-teman. Ada berbagai jenis buah-buah hutan dan juga berbagai tumbuhan lainnya ya, dedaunan yang dapat kita makan tanpa harus kita masak, teman-teman. Yuk lanjut. Mel, kita temukan hewan lagi, teman-teman. Tuh, kelihatan nggak kecil banget? Tuh, Mel, agak kesini, Mel. Tuh, kecil banget, tuh. Oke, kita tangkap ya. Oke, lihat, teman-teman. Lihat. Hihi, lucu ya. Ini bayi naga, teman-teman. Karena penampilannya mirip seperti naga ya. Tuh. Jadi penampilannya lebih mirip forest dragon ya. Forest dragon atau Gonocephalus camelontinus. Tapi bukan, teman-teman. Ini bukan forest dragon, tapi dia saudaranya ya, kerabat dekatnya tuh. Penampilannya hampir sama seperti forest dragon. Dia masih dari keluarga Gonocephalus ya. Bukan forest dragon, bukan Gonocephalus camelontinus, tetapi dia adalah Gonocephalus kuhli. Ya ampun ya, Mel, bener ya, Mel? Gonocephalus kuhli, teman-teman. Nah, dia memiliki perbedaan dengan forest dragon, terutama di bagian matanya. Di bagian matanya ini ada motif seperti apa ya, seperti matahari, teman-teman. Kayak pakai celak. Kalau ukuran dewasanya cakep banget warnanya, teman-teman. Warna matanya itu cakep banget pada ukuran dewasa. Dia masih baby, teman-teman. Itu masih bayi. Mungkin baru berumur sekitar sebulan atau dua bulan dah. Wih, loncat. Udahlah, biarin. Oh, kita lepas di pohon lagi aja, yuk. Nah, hewan ini dia penghuni hutan daerah dingin ya, pegunungan. Dan karena dia kadal, jadi seperti kadal-kadal lain pada umumnya, dia sangat senang menikmati hangatnya sinar matahari. Makanya dia berada di tempat yang terbuka seperti ini. Mungkin dia sedang berjemur menikmati hangatnya sinar mentari, teman-teman. Tuh, yuk. Yuk, naik yuk. Tuh, lucu ya. Oke, kita langsung lanjut yuk. Ada gerakan. Lihat. Tuh, kelihatan ekornya tadi. Dia sedang memakan kecoa, teman-teman. Lihat tuh. Alalala, lepas. Dilepas kecoanya. Mungkin jadi dia sedang mengejar kecoa ya. Jadi kelihatan ekornya sedikit banget. Tuh. Ini bukan cacing, teman-teman. Tapi ini masih dari keluarga amfibi ya. Temannya kodok, teman-teman. Amfibi tak berkaki. Atau biasa dikenal dengan nama Sisilia ya, atau Bana Sisilia. Bana Sisilia ini termasuk jenis amfibi yang terbilang cukup langka karena sangat jarang banget dapat kita temui ya, jarang banget dapat dijumpai, teman-teman. Karena gaya hidupnya, dia memiliki gaya hidup nokturnal ya, dan semi fosorial. Bukan semi fosorial, tetapi memang fosorial ya, Mel ya. Dia penggali yang hebat, teman-teman. Jadi dia selalu bersembunyi di lubang-lubang dengan bentuk kepalanya yang berbentuk silindris seperti ini. Makanya dia sangat pandai menggali. Ketika kena air, dia akan semakin lincah. Tuh, dia lincah banget, teman-teman. Di sini yang agak enak. Tuh. Jadi bentuknya mirip belut ya. Sekilas mirip
belut. Dia juga sangat pintar berenang, tapi nanti dong kita review dulu, soalnya kalau kita lepas ke air langsung dia langsung kabur dan sangat susah untuk dapat kita tangkap ya. Sangat licin. Jadi cara memegangnya tangan kita harus basah seperti ini teman, untuk menghindari hilangnya lendir-lendir yang ada pada tubuh Cecilia ini teman. Namanya cantik ya, Cecilia, Bana Cecilia. Cantik sesuai dengan bentuknya, ada motif kuningnya di bagian samping badan ya. Tuh, ada strip kuning, cakep ya, kayak belut ya. Mirip seperti cacing teman-teman, tapi dia adalah jenis amfibi tak berkaki teman-teman. Oke, kita biarin aja dia pergi ya. Oh, ini banyak lubang di sini nih. Yo, masuk. Pada siang hari dia akan menikmati bobot cantiknya di dalam lubang-lubang bebatuan, dan dia hidup di tempat yang tidak jauh dari air ya, di daerah lembab seperti di sini ini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sana aja ya. Kita akan susuri sungai kecil ini, mudah-mudahan kita dapat ketemu hewan-hewan yang lebih cantik lagi, yang lebih keren lagi. Yuk.